Kepolisian Daerah Jawa Barat nandeskeun pihakna moal asa-asa pikeun ngabubarkeun massa anu tingrariung bari api lain kana protokol kasehatan kawas teu jaga jarak atau physical distancing turta teu marake masker dina hambalan kagiatan Pilkada 2020. Ketak ngabubarkeun kumpulan massa dina hambalan kagiatan atau prak-prakan Pilkada 2020 anu dipaju dina mangsa sasalad COVID-19 ditembrakeun kalawan tandes ku Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol RD Adrimulan Caniago nalika diwawancara di Mapolres Cimahi. RD nandeskeun upama massa pendukung pasangan calon ngalakonan hambalan atau prak-prakan kampanye luyu kana aturan anu geus dicindekeun ku pamarentah nggone nyinglar sumbarna COVID-19 pihak kapolisian tangtu moal ngabubarkeun. Lian teta Polda Jabar geus boga antisipasi pikeun nyorang kagiatan anu patali kana pilkada. Nyata dina hal pangamanan kitu deui dina tarekah nyinglar sumebarna COVID-19. Lian ti kitu Polda geus ngageuing ka pihak anu ngokolakeun pilkada pikeun ngalaksanakeun prosedur pencegahan COVID-19 dina saban hambalanana. Pada intinya kita sudah siap untuk mensukseskan pilkada ini dengan aturan baru, yaitu dengan situasi sekarang ini masalah pandemi COVID, pengasalan jarak, kemudian kita juga sudah menyampaikan ke tingkat bawah itu penggunaan masker, kemudian menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan pada saat mereka, ya intinya pada saat di TPS nanti atau pada saat katanya yang dilakukan itu kerumunan itu juga yang kita bahas bahwa tidak bisa sepenuhnya yang seperti kita lakukan seperti dahulu. Tepi kakiwari pihak polisi maya ngageing turta nyorang sosialisasi kasakumna pihak yang hambalan pilkada dina mangsa sasalad kiwari kudu ngalarapkeun protokol kasehatan anu rekep. Algi Muhammad Givari, Bandung TV.